dia Farah bersama dengan wartawan kita yang sopan santun, lemah lembut je dalam segmen Kelab Buku kali ini. Betul. Atau nama timangan manjanya adalah Lala. Terima kasih Lala. Dan kita nak bersama dengan seorang pakar motivasi. Kalau musim yang lalu kita sempat bersama dengan beliau. Musim yang baru ni pun kita turut mengundang beliau untuk sama-sama kita dengarkan apakah pandangan panel kita ini. Kita nak bersama dengan Coach Rosie. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Apa khabar Farah dan juga Nazra? Baik, Alhamdulillah. Merlip-merlip kami nampak. Itulah dia di bawah sinaran cahaya matahari. Kalau dulu jumpa dalam studio sejuk, hari di bawah hangat-hangat matahari di Florida. Cabaran. Coach sendiri minat bunga? Oh, mesti. Semestinya. Bunga apa yang Coach minat? Saya suka kalau wanita tu sinonim bunga rose lah. Bunga mawar. Mawar cakap depan kita ni lah. Ya, seperti yang ada di depan kita. Jadi kalau dapat sejambak bunga rose ataupun mawar tu, apa agaknya perasaan? Sudah semestinya saya rasa gembira lah. Dan tiba-tiba rasa macam, siapa yang bagi bunga ni? Okey, penerbit. Sejambak bunga, please. Satu je ke? Tiga. Okey, Coach. Bila kita cakap pasal bunga, pasal wanita, dia macam sinonim. Dan seolah-olah seperti terapi. Bila kita ziarah orang yang sakit, sebagai contoh, kita akan berikan sejambak mawar. Dan mungkin kata senyum yang sakit. So, nak makan tak boleh lah. Macam-macam tak boleh makan. Dan meraihkan majlis macam istimewa seperti convocation, hari perkahwinan ataupun surprise hari jadi. Jadi sepentung mawar mungkin ataupun sejambak mawar mungkin lebih memberi kebahagiaan. Ya, betul. Tiba-tiba dapat membuatkan seseorang boleh tersenyum kan, daripada tak gembira, daripada sedih. Tiba-tiba happy dapat bunga. Dapat sebab bunga ni ada psikologi. Silakan, apa dia tu? Kongsikan. Dia mengikut jenis-jenis bunga lah. Kalau ikut bunga mawar ni, dia sinonim dengan wanita, kelembutan, kecantikan, keayuan. Bunga mawar ni romantik. Especially yang warna merah, yang warna pink. Tak ada warna pink hari ni. Ada, tak berapa terang warna pink. Soft pink. Itulah dia. Ada banyak jenis bunga, tapi kalau wanita ni nampaknya sangat sinonim dengan bunga mawar. Ada setengah wanita, Coach, tak berapa nak minat dengan bunga-bungaan ni. Dia jadi macam rimas, lemas, renyah lah orang tahu. Orang kata, normal atau tak normal sebenarnya? Okey, pada saya, kita bukan tengok wanita secara keseluruhan. Sebab kebanyakan wanita memang sukakan bunga. Tetapi ada juga wanita yang sifatnya mungkin sedikit agresif. Ada kelelakian sikit kan, dia kurang minat bunga. Dia kata, bunga ni lembik lah apa kan. Tak semua. Okey Coach, bila cakap pasal bunga, mungkin ada sesetengah wanita yang kreatif yang dapat mengubah bunga, dapat menjadikan dia ubah cantik rampas tu ataupun sejambat. Tapi mungkin juga yang tak ada kreativiti itu. Mungkin Coach boleh kongsikan macam mana kita nak tanamkan, nak timbul ke kreativiti ni. Okey, sebenarnya kreativiti ni sifatnya sangat spesifik kreativiti. Dan selalunya kreativiti ni kita kaitkan dengan otak kanan. Otak kanan ni dia sangat kreatif dan juga mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Dan bagaimana cara dalam konteks sebagai wanita kita nak mengubah bunga? Macam mana cara kita nak menjadi lebih kreatif dalam mengubah satu bunga tu? Okey, yang pertama kita perlu membaca. Kita nak menjadi seorang pengubah bunga yang baik, kita perlu banyak membaca, melihat-lihat gambar-gambar gubahan-gubahan bunga. So, pertama kena ada ilmu. Kena ada ilmu kita nak mengubah. Yang kedua, tak ada ilmu pun pada saya ilmu tu pelengkap. Yang kedua, kita perlu observe ataupun kita perlu perhatikan. Kita perlu selalu perhati pelbagai jenis gubahan bunga yang mungkin kita boleh nampak dekat majlis-majlis perkahwinan, dekat pelamin atau dekat-dekat pejabat-pejabat. Mana-mana kita boleh tengok. Yang pertama is membaca. Membaca, melihat. Yang kedua, kita memerhati macam mana cara orang mengubah bunga. Kan? Kita kena rajinlah pergi contoh nilai 3. Kat situ kita boleh pilih bunga. Syurga bunga. Tengok contoh-contohnya. Kita tak reti gubah, tapi kita minta pekerja tu tolong gubahkan. Kita observe macam mana cara dia gubah. Yang seterusnya, bila kita dah tengok cara dia gubah, kita pun sedikit sebanyak akan dapat idea. Pada saya, imajinasi untuk mengubah bunga sangat-sangat penting. Bila kita ada imajinasi, kita boleh jangkakan, okey, kita nak hasilnya macam mana. So bila kita dah nampak hasilnya macam mana, kita akan pergi ke arah menyiapkan sebuah gubahan seperti hasil tu. Yang ketiga, kita kena pandai meniru. Meniru konsep tiruasi ataupun kita meniru
daripada kita meniru tu, kita inovasikan mengikut kreativiti kita. Inovasi. Tak payah susah-susah nak fikir, nak hasilkan sendiri konsep sendiri, kita tiru dan pada masa yang sama kita tambah. Macam kita boleh ubah pula apa keinginan kita. Apa push kalau selain daripada membaca tu, kalau kita Google, tengok YouTube, semua pun boleh kita belajar dengan cara teknologi model sekarang. Banyak cara. Pada pendapat daripada coach sendiri ya, berkenaan dengan jelah dunia kita semakin maju sekarang ni, wanita moden ni ramai ke ataupun sebenarnya ramai tak yang meminati bidang industri seni ataupun industri kreatif ini dalam tahun 2014 ni? 2014 ya, pada pandangan saya, wanita sekarang ni telah melalui satu shift atau paradigm shift ataupun telah melalui satu proses transformasi paradigma, yang mana dulu ramai wanita-wanita kita tidak berani untuk menceburkan diri dalam industri seni. Seni kita ada banyak, sama ada lakonan, kecantikan, fashion dan juga gubahan tu. Tapi sekarang ni wanita kita ni amat drastik. Dia telah conquer banyak bidang-bidang dalam industri seni atau bidang-bidang yang bukan bidang wanita. Seperti saya jumpa para-para usahawan ya, di dalam bidang wanita tapi dalam bidang oil and gas, dalam bidang shipping and logistik, dalam bidang bengkel kereta. Orang jumpa seorang kakak bengkel kereta car wash. Masya-Allah. Dia sendiri tak tahu. Dia sendiri tak tahu macam mana nak betulkan kereta, tapi dia kreatif. So bila kita kreatif, kita tahu macam mana nak lakukan sesuatu. Tak semestinya kita buat sendiri. Betul-betul. Itulah dia. Jadi kalau kita nak timbulkan lagi minat, kita nak galakkan lagi wanita-wanita ini untuk lebih kreatif. Kita tak nak dia mungkin konon kita sebagai contoh, kerja seorang guru. Kita tak terhad di sekolah dengan tambahan kerja di sebelah petang. Jadi macam mana nak timbulkan lagi kreativiti? Okey, untuk para-para wanita di luar sana, walaupun mungkin kita ada kerjaya tetap atau kerjaya utama, tapi pada saya tak salah jika kita ada satu hobi, mungkin mengubah bunga atau kita nak komersialkan daripada bunga ni. Macam mana kita nak membuka lagi peluang ke dalam komersialkanlah bunga. Sebab pada saya, bidang tumbuhan, bidang pertanian tumbuhan bunga ni, kadang-kadang kita kena perlu pandai dari sudut positioning. Positioning maknanya positioning. Macam mana kita nak sesuatu yang biasa tu, bagaimana kita nak luar biasakan dia. Kita punya kreatif, kita kreativiti tu. So bagus kalau memang kalau kita sebut bunga je, memang tak dapat dipisahkan dengan perkataan wanita. Wanita dan bunga berpisah tiada lah katanya ya. Dan mungkin sekarang ni ramai wanita-wanita di rumah ni memang dah penuh dengan bunga-bunga dalam rumah, luar rumah. Jadi dalam kereta pun ada. Daripada minat dan hobi tu, coach, nak bertukar kepada satu kerjaya yang serius. Kerjaya yang serius. Adakah mudah, sukar atau sebenarnya ada jalannya? Pada saya, semuanya boleh terjadi jika kita ada satu minat. Minat mendalam. Minat ataupun passion. Bila kita ada minat mendalam, walaupun pada asalnya kita tak ada kemahiran dalam bidang itu. Apa sahaja bidang, walaupun kita tak ada kemahiran, jika kita ada minat, kita ada kesungguhan, insya-Allah kita boleh melonjakkan diri kita ke depan atau menjadi pioneer ataupun pioneer tu dalam bahasa Malaysia ni peneraju di dalam sesuatu bidang. Setiap hari seorang hebat, kita jumpa ramai orang hebat dekat Malaysia ni pun semuanya bermula daripada mungkin tak ada background atau daripada susah, tetapi mereka berjaya selepas melalui satu tempoh yang agak panjang. Mereka telah position ataupun meletakkan diri mereka ke satu tahap yang tinggi. Dan juga ramai wanita yang telah conquer dunia-dunia dalam bidang korporat, dalam bidang bisnes. Masya-Allah. Betul-betul saya setuju sebab semuanya bermula dengan kosong. Bermula dengan tanpa apa-apa kejayaan, tanpa apa-apa yang kita miliki, dan seterusnya sedikit-sedikit insya-Allah membuahkan hasil dan kita berada di satu tahap yang tinggi. Jadi mungkin nak tanya pada coach juga kan, wanita ni kita memang ibaratkan semua bila ke majlis-majlis perkahwinan, sebagai contoh kita nak merisik, ada ayat-ayat Melayu tu kita ingin memetik bunga di taman. Sebagai contoh. Mungkin coach boleh kongsikan juga dengan penonton sinonimnya wanita dan bunga ni. Okey, sinonim wanita dan bunga. Pada saya, wanita dan bunga itu, sebab bunga ni kita ibaratkan seperti satu kelembutan. Satu kelembutan yang mana dalam diri wanita, naluri kewanitaan itu dia satu yang lembut. Walaupun pada luaran tu nampak macam, mungkin ada yang nampak macam kasar, tapi sebenarnya kebanyakan wanita ni punya hati yang lembut, yang sangat mudah tersentuh dan seperti bunga. Bunga kita boleh nampak ya, contoh bunga ni. Kita nampak macam ni, tetapi sebenarnya bunga ni
sangat-sangat halus. Dia ada perasaan, dia ada emosinya. Setiap bunga ni ada emosinya. That's why macam pada saya, bunga dalam itu sangat-sangat sinonim. Sebab itulah kan kalau perasaan banyak produk-produk aromaterapi, produk sabun, kita gunakan bunga-bunga rose, bunga-bunga lavender, jasmine. Sebenarnya ada elemen terapi dekat situ.